dalam pemperingatan proklamasi kemerdekaan RI yang ke-72 dan informasikan bahwa SMK Kelautan Tanjung Sari yang telah berjalan beberapa tahun menjadi generasi bangsa penerus yang andalan. Sudah banyak yang menjadi perwira, sudah banyak yang menjadi anggota, dan juga beberapa perusahaan yang telah sembuh. Malah-malah pada saat ini besar-besar dari SMK dan Kelautan Tanjung Sari hanya dari Yogyakarta, dari luar Jawa, dari Jakarta, dari Bandung, sudah berduyun-duyun untuk menimba ilmu di SMK Kelautan Tanjung Sari. SMK Kelautan Tanjung Sari menunjang atau merupakan andil besar bagi objek wisata Pandeglang, yang mana pada saat ada upacara-upacara seperti ini yang tetap mendukung dan mengangkat tentang kewibawaan upacara ini. Harapan dari sekitar yang dihubung dari LSM dari Manado bentuk upacara peringatan RI ini menjadi organ salah satu tujuan utama di Pantai Barat ini. Pengunjung yang berbahagia, menyelenggarakan upacara ulang tahun kemerdekaan RI di pesisir Pantai Barat ini tidak merupakan hal yang aneh. Karena mengapa? Pantai Barat pada zaman penjajah Belanda, Pantai Barat sudah merupakan basis pertahanan keamanan, dan warga masyarakat besar Barat sudah akan ulang tahun penjajah, yang mana di sebelah timur dipasang telepon dari sana praktek Belanda dulu. Rusia malam tindak-tindak dulu secara bergiliran menjaga di sebelah timur sana, karena dari saya tahu penjajah yang saya jatuhkan bahwa Pantai Barat ini bisa untuk berlaku kapal. Belanda khawatir jangan-jangan ada negara lain yang masuk ke Indonesia buat perairan Pantai Barat ini. Jadi pada zaman penjajah, Pantai Barat sudah menjadi pusat perhatian dari kaum penjajah, dan betapa baik sebenarnya tindak-tindak dulu pada saat diterjakan oleh Belanda. Lebih-lebih pada saat terjadi gusur, betapa warga masyarakat hidup dengan kesenggerangan, hidup dua-dua dan sangat ketakutan. Karena apa? Karena Pantai Barat menjadi satu untuk tentang pertahanan dan keamanan dalam penjajah. Inilah hal sebenarnya tindak-tindak dulu pada zaman penjajah. Satu. Untuk peserta upacara, kami sediakan ala kadarnya untuk makan siang di pos. Jadi ini untuk
semua peserta yang berkenan mengikuti jalan kami ada di pos besar lantai 1. Jalannya semuanya saja peserta upacara. Kami menyediakan rajian ala kadarnya yang berada di pos besar Pantai Baru lantai 1. Silakan ada mengambil di situ. Satu atraksi dari SMK Kelautan Tanjung Sari yang pada saat ini menampilkan keterampilannya. Ini adalah merupakan salah satu SMK yang kita menciptakan daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswa, sehingga SMK Kelautan Tanjung Sari telah dikenal tidak hanya di Pulau Jawa atau di luar Jawa. Dan yang baru keluar dari gua di sebelah barat menelusuri sungai ini adalah forum anak baru Lupu dari desa Temadang, yang mana dalam prakteknya disitu merupakan tahun-tahun yang pada saat ini dari persoalan kehidupan.
katanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemilang suara yang kalau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti memiliki rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala.